Seiring dengan perkembangan global yang sangat pesat saat ini, apapun bisa kita dapatkan, khususnya narkoba. Narkoba kepanjangan dari narkotika dan zat-zat berbahaya atau zat yang terlarang. Jenis narkoba yang pertama kita akan bahas, yakni coba dilihat di slide. Di situ ada minuman keras. Pada pengguna atau yang menggunakan adalah satu, penyakit jantung, kedua, bisa hilang kesadaran, dan ketiga, depresi. Miras digunakan secara berkelanjutan terus-menerus, pengguna tersebut akan mengakibatkan kematian. Yang kedua ini adalah jenis sabu-sabu. Silakan dilihat kembali di slide. Bahwasannya di slide itu sudah ada bentuk dari sabu-sabu. Bentuknya kristal seperti gula, di mana jika pengguna sudah ketergantungan akan sabu-sabu, itu akan menunjukkan gejala-gejala yang nampak seperti gelisah, mudah tersinggung, terus depresi, dan satu lagi mudah berhalusinasi. Sehingga pengguna ini kalau sudah ketergantungan atau overdosis akan mengakibatkan kematian. Gila padamu dulu, aku memang gila. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku, sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Sekarang tak mau, tak mau, tak mau, ku tak mau, tak, ku tak mau, tak. Oke, adik-adik, untuk selanjutnya yakni kita akan bahas jenis narkoba yang ketiga, yakni pil ekstasi. Coba dilihat juga di slide, di sana sudah ditampilkan bentuk dari pil ekstasi. Bentuknya berbeda-beda dan warnanya juga berwarna-warni, ada yang berbentuk kapsul, ada juga yang berbentuk pil. Pil ekstasi yang sudah ketergantungan itu atau overdosis itu akan juga berdampak pada kematian.